first, let me get on, get faded, get high off the love we're making. Go home with you, late night. I do anything to feel alright. Selamat datang di kontes ternak unggul Bupati Cup 2019 Kabupaten Temanggung dalam rangka hari jadi Kota Temanggung ke-185. Hari ini tanggal 16 November 2019 diadakan kontes sapi, kontes domba kambing dan ayam cemani. Dan untuk suasananya seperti ini, selamat datang. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe ya guys. Terima kasih. Dengan nama siapa, Mas? Dengan Eri. Eri, dari mana, Mas? Dari Purworejo. Purworejo. Iya. Bawa berapa ekor tadi, Mas? Bawa 4, satu tim. Satu tim? Iya. Jadi yang 4 tim, betina berapa, Mas? Betina itu induk. Induk? Terus cat, terus kan. Penggemuan ya. Sama penggemuan yang PO. Yang PO, Mas, ya? Iya. Ini umur berapa tahun, Mas? Yang ini 30 bulan. 30 bulan? Iya. Kalau yang indukannya itu, Mas? Indukan dulu beli, Mas, dirinya, jadi nggak tahu pasnya berapa, tapi beranak dua kali. Di rumah sana dua kali? Iya, mau tiga kali ini bunting. Kalau yang itu, Mas, yang pedetan di sana? Pedetan 6-7 bulan itu, Mas. Beli harga berapa? Anak ini. Oh, anak yang ini? Iya. Ini, Mas, resepnya comboran itu, Mas? Wah, nek comboran itu yang penting kita ada apa, Mas? Nek di kita dipur kayak nggih, wong intine wong petani rakyat. Kalau kita mau ngepur harus pakai ini di itu nggak ketemu. Kalau udah hitung-hitungan nggak ketemu, ingon-ingon jelas. Jadi kita duwe budin, duwe pohong, kasih pohong, duwe katul, kasih katul, itu aja. Ya nek ajeng melu-melu sing kontine kok kalau kita apa ya, Mas, ya? Ya memang bagus, ning untuk kita terapkan nggak masuk itu. Anu, engko nek nganti rugi. Bener. Nah, itu kita jadi malas, apalagi sekarang itu yang namanya kita ya, Mas, ya, usaha ternak sapi ya. Nek ora didasari rasa senang itu adanya jelek. Kalau money oriented beda dengan hobi, ya. Iya, Mas, bener. Kalau kita setengah hobi, Mas, jadi ya. Enggak money oriented, adanya ampas gamblong ya wis ampas gamblong, adanya pas murah katul ya katul gitu kok. Oh, nah ini, Mas, kalau yang ini, Mas, apa aja, Mas, resepnya apa aja, Mas? Ini yang pertama ada campuran ini, Mas, ya. Katul brand sama gamblong. Gamblong ini ampasnya ketela. Iya, Mas. Sama apa sih, Mas? Paling udah itu aja, Mas. Ada juga ada gula merah sama. Enggak pernah. Jarang, Mas, pakai gula merah. Parang. Itu, Mas, yang PO itu umur berapa, Mas, kira-kira? PO 3,5 tahun. Boleh minta nomor WA apa nomor telepon, Mas? Oh, boleh, Mas. Ya. 082-25-829-696 ya. Dari mana tadi, Mas? Dari Purworejo, Mas, Setiapam. Monggo pinarak menawi lewat jalan Dendles, kandang ada di belakang rumah makan Setia, ya, Purworejo, Ketawang, Purworejo, Jawa Tengah. Nah ini, Mas, kalau puel dapol berapa, Mas? Puel 6, Mas, tinggal apit ini, tinggal yang di belakang. Kalau yang depan 6 udah ganti semua. Ini kalau perkiraan bobotnya berapa, Mas? Perkiraan aja lah. Ya 8,5, Mas. 8,5? Iya. Kalau yang simental itu? Yang simental itu 9 lebih itu, Mas. 9. Kaki kok, Mas, super ya. Sering potong kuku, Mas, Mas, ya? Enggak pernah, Mas. Ini sapi buat jalan. Potong kuku itu apa ya, Mas, ya? Ya monggo mau diterapkan, tapi kalau saya ya jalan aja, cukup exercise 15 menit sehari sambil kita menjinakkan sapi, dan dia juga butuh hiburan ya, Mas. Kalau dikerem tok itu ya stres, Mas. Sapi juga butuh hiburan, soalnya kalau di setiap farm ya, itu sudah diterapkan ini kesejahteraan hewan, jadi bener. Lapar dan haus, di depan itu selalu ada makanan sama stok air itu, Mas, ya. Airnya selalu, Mas, jadi nggak dibatasi. Sapi selalu sewaktu-waktu dia haus, ya. Dia apa ya, selalu terus minum gitu, Mas, ya. Jadi otomatis, Mas, ya itu? Iya. Logikanya kan kalau dia haus, nggak bisa nembung, nggak bisa ngomong. Iya, benar. Keruput gitu aja, Mas. Kalau kita forsir, harus berapa liter gitu,
Gak tahu mas ya? Iya, wong cuaca kan beda mas. Iya. Hari ini panas, besok dingin. Ya guys, ini tampak sampingnya. PO peranakan nongol. Alik lamin panjang, kaki kokoh. Ini tampak belakang guys. Ya guys, ini yang simental. Ini lagi nyomber guys. Lagi depan belakang kokoh, alat kelamin panjang. Ini tadi perkiraan bobotnya ada 900-an. Ini soalnya belum ditimbang. Ya guys, ini yang betina tadi. Ini di kandangnya ada udah beranak 2 kali. Sangat super guys. Perkiraan bobotnya ada 600 up guys ini. Ayo kokoh. Ambilnya sangat super guys. Jenisnya ini masuk simental. Ya guys, ini yang anak-anak lagi. Alat kami panjang, kaki kokoh. Alat belakang guys. Sekian video hari ini, jangan lupa like, komen, subscribe ya guys. Terima kasih.